Nama siapa? Nama siapa itu? Beta? Oh, Dika. Este. Kenapa? Buka. Buka. Pegang di tangan baru langsung taruh di tempat sampah. Nanti saya bentar pasangnya. Ini dia musik, terus yang ini Verina musik, ini kelompok perempuan. Ini yang ini Tahilapok. Ini yang kemarin Cahiloka. Ini kamu sih. Ini apa yang akan ini Pak Guru Kimbal. Ini Pak Guru tidak Kimbal. Luar biasa ya. Ini Marin Cahiluka, lihat ini. Ini Marin Cahiluka. Tulisan paling rapi, bagus. Dan perlu ditingkatkan lagi. Ini Hitam Osip, tulisan sudah bagus, di belakang jangan tulis, oke. Okay. Ini Natahiluka, di belakang papan tulis, dia Natahiluka menulis, dengan rapi, bagus, bersih, bisa dibaca juga oleh guru. Ini Liah Mosip, dia sudah tulis bagus. Versi tingkatkan lagi. Lihat tulis bagus. Nita Hilapok, tulisan belakang dia menulis sedikit kurang rapi, tapi mudah-mudahan beberapa hari akan mendatang pasti akan tulisan rapi, akan perlu tingkatkan yang bagus. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami pihak sekolah SD IPPPI Haleluya Jaya Bayabur di Distrik Ibele
pada kesempatan ini beberapa kami kali yang kami lihat bahwa kepada Nana ini mereka bisa tahu menulis, bisa membaca, tapi kerapian tulisannya lemah. Akhirnya kami pihak sekolah berpikir bagaimana cara mereka itu tulisannya cepat, lancar, terus rapi. Itu kami melakukan sebuah pengadaan papan tulis, terus spidol, penghapus, terus satu siswa harus satu papan tulis. Dan ini merupakan satu cara menurut kita baru bagi kami di SD kecil CPPG Haleluya Jebaibor. Untuk itu pada kesempatan ini anak-anak sudah menulis dalam beberapa hari lalu sampai hari ini. Kami sudah bisa lihat perkembangan kemajuan pada anak-anak sendiri. Sedikit penulisannya bagus, terus bisa baca oleh temannya sendiri. Sebelumnya yang bersangkutan punya tulisan tidak bisa dibaca oleh teman sendiri, tapi hari ini bagus sedikit ini. Untuk itu pada kesempatan ini kami ada sama-sama di sini dan kami sudah ajarkan mereka untuk menulis bagus di papan tulis yang ada. Mungkin ini dengan targetnya itu anak-anak ini harus menulisnya rapi, bersih, dan bisa dapat dibaca juga oleh orang lain walaupun kelasnya di SD. Dan cara berpikir ini juga bertolak dari dilihat banyak SD yang lain ini ada yang tidak tahu menulis, ada. Tapi kami di sini sangat bersyukur bahwa anak-anak bisa menulis bagus. Itu luar biasa. Target juga 5 bulan sampai 1 tahun ke depan, kami punya harapan anak-anak ini tulisan sudah bersih bagus. Bisa bersaing dengan orang yang lain. Cara bacanya, cara menulisnya, semuanya sesuai dengan target kami. Mungkin sederhananya begitu. Terima kasih.